Harus saya bantu bahagiain bapak. Bukan malah bikin bapak kayak gini. Ini semua pasti gara-gara saya. Enggak. Sama sekali enggak ada hubungannya sama kamu. Ini memang sudah takdirnya bapak. Udah pasti ini salah Ren. Kalau ditanya siapa yang paling salah ya Renata. Enggak tante, kita mau ke kantor ayah. Mau ngasih bekal buat tante Hana. Tambah satu lagi di bawahnya ibu ya. Buat siapa Mbak Ren? Mas Hafiz kan biasanya kalau pulang kantor mampir tuh ke rumah sakit. Ya siapa tahu dia mau makan bareng juga. Oh, tante kan sengaja nyiapin makanan untuk dibawa ke rumah sakit. Terus Renata tahu kalau kamu siang ini mau besuk ke sini. Renata pesen supaya kamu disiapin makan siang juga. Ayo kita makan sama-sama. Iya tante. Ren. Kalau sakitnya bapak ini bisa bikin Renata buka hati sama Hafiz, bapak rela, Bu. Ikhlas.